Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Sebelum saya mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya untuk mengikuti perkembangan promo-promo menarik dari toko kami. Nah, kalau untuk cara pemesanan ordernya, seperti biasa, dengan menghubungi nomor WA saya hanya 1085156525902, itu di deskripsi video sudah saya tuliskan nomor WA-nya, dan rekening saya pun hanya satu dengan atas nama saya sendiri, Roy Ardiana BRI, ya Om, BRI atas nama saya sendiri Roy Ardiana. Nah, apabila selain di nomor WA tersebut dan nomor rekening selain tersebut, mohon berhati-hati bertransaksi dengan mengatasnamakan toko kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Di kesempatan kali ini saya akan mereview bocah Figermat semi tiup kiriman ke Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, punyanya Om Radikal Noper Noper Angel jenenge sebutane. Saya pinjam unitnya sekalian update stok dan promosinya, ya pokoknya simak sampai habis, sampai selesai. Nanti saya akan terangkan semua spesifikasinya lebih jelasnya, lebih detailnya seperti apa gitu ya. Ini seperti biasa, sebelum kita kirim, semaksimal kita mengusahakan tata setting unitnya, cek kondisi unitnya sebelum dikirim ya, supaya dur kejuk tinggal pemakainya lah. Untuk jarak jangkauan saya seperti biasa kurang lebihnya 25 meteran, lingkaran-lingkaran selebar tutup bullpen. Biasalah kita maksimalkan di satu lubang atau grouping rapat gitu. Oh, tinggal snipernya untuk loop. Itu lubang yang di luar itu set yang pertama tadi. Biro yang pertama sebelahnya. Tinggal pemakainya untuk loop. Sesuai segawan kuning kok cek review kurang kok. Oke. Yang yang ini maksudnya Om. Nah, oh hasilnya semuanya dot loop. Kita lihat unitnya. Ini untuk unitnya punyanya Om Sopo ini, Radikal Noper ya, di Sanggau, Kalimantan Barat. Ya, pokoknya simak sampai habis, nanti akan saya terangkan spesifikasinya lebih jelasnya, semi tube-nya, triggernya, terus jarak jangkauan saya itu di belakang rumah itu ya Om. Ada yang mau tanya lebihnya itu, saya langsung ke menurut gue kawan dulu nih. Nah, ini varian Moroder, yo, Moroder new varian model terbaru OD38 chamber box CNC, banyak stok Om. Nah, ini juga varian Moroder new varian model terbaru chamber box CNC. Ini ada warna-warni, tinggal menyesuaikan keinginan Om. Chamber box CNC silahkan, model popor dan lain sebagainya dan lainnya. Terus kita lanjut lagi masuk ke dalam ruangan. Nah, ini varian Predator OD38 non lipat, ready stock, popor lipat juga ready stock, varian Predator Kraken. Nah, ini juga ready stock ya Om, silahkan barangkali ada yang minat. Terus geser lagi, nah itu varian Predator yang tabung 500cc Predator taktikal ya Om. Nah, ini varian Bullpup
460 cc. Ini contoh-contohnya ya Om, banyak stok pokoknya. Ini yang monoled, ini OD 38 tumpuk. Lanjut lagi, ini ready stok bocah popoy jenenge Winter Painting, bocah FX. Tinggal ditanyakan saja untuk ketersediaan stok. Nah, itu stok masih banyak, ada bulbo bocah numpuk Om. Dan lanjut lagi, ini Predator, terus ini Marauder Falcon monoled tabung titanium, Moser Magazine, nah, itu efek impact. Bocap-bocapnya nanti kita close up-kan satu-satu, kita langsung saja yuk mereview unitnya. Nah ini Om, tadi unitnya yang habis selesai kita ambil video tesnya ya Om, ya seperti biasa lah pokoknya. Sebelum kita kiring, kita cek kondisi unitnya, terus kita tata, settingkan, kita ambil video tesnya, kita kirimkan, dan seperti itu ya Om, kurang lebihnya. Ya pokoknya semaksimal saya, semaksimal kita dalam pelayanan gitu ya Om, kurang lebihnya. Kalau barangkali ada yang merasa kurang atau kurang jelas, kurang berkenan, ya mohon maaf, karena kita selalu berupaya semaksimal kita gitu ya Om, dalam pelayanan seluruh Indonesia. Itu bayang Om, berapa juta warga. Ya kita langsung saja mempersingkat waktu, ini unitnya punyanya besok lagi Om, radikal Nopel ya Om, bukan radikal ya Om, radikal Nopel Kalimantan Barat. Om, ini saya pinjam unitnya untuk konten apa ya, dead stock untuk yang varian bocap trigger mat semi tube dan apa ya harganya gitu ya Om. Oh ya, sebelum saya mulai, seperti biasa barangkali ada yang ingin mengikuti kegiatan saya selain di YouTube ya Om, Instagram saya Ardian Sport Channel dan Facebook saya Ardian Sport, deskripsi video semua sudah saya jelaskan. Terus apa nih ya, untuk nomor rekening saya BRI atas nama saya sendiri Roy Ardiana, terus nomor WhatsApp toko, deskripsi video semua sudah saya jelaskan gitu ya Om. Kita langsung saja mempersingkat waktu untuk menerangkan singkat spesifikasinya bocap trigger mat semi tube ya Om, kurang lebihnya seperti itu, punyanya Om Radikal yang di Sangau Kalimantan Barat. Nah ini unitnya, penampakannya ini Omnya pilih popor, jenis popor apa ini? Popor tombol ya Om, Omnya pilih popor jenis popor tombol warna full hitam ya, tinggal menyesuaikan. Kalau untuk pilihan warna seperti di kanan kiri ya Om, di belakang saya untuk pilihannya, barangkali ada yang ingin popor warna hitam atau bagaimana, tinggal kita menyesuaikan saja gitu Om, soalnya kita meredikannya variannya popor, kita banyakin warna coklat gitu ya Om, soalnya kalau sudah warna hitam tidak bisa dicoklatkan, tapi kalau masih coklat bisa kita hitamkan ya, seperti di belakang saya untuk varian model popor warna dan lain sebagaimana. Terus kita lanjut lagi, popornya tadi sudah dijelaskan, setelan popornya di belakang ini ya Om, setelan popornya. Terus chambernya ini chamber monoled system single shoot dan magazine ya Om, chamber monoled system single shoot dan magazine. Di sebelah kiri tidak ada kegiatan, maju lagi mono ya manometer di adapter tabung 500 cc, Venom Taiwan, terus panjang laras kurang lebihnya 60 cm, OD 13 alur 12, serombongnya serombong 22 ini kayaknya Om, serombongnya serombong 22 semuanya ya Om. Oh ya, ini ada safety lock, safety lock itu pengunci trigger ya Om. Nah, ini safety lock, triggernya semi mat, kita balik. Nah ini untuk baliknya, untuk caster kokang seat lever di sebelah kanan, Mini Cooper model jantan, tinggal colok ke semua jenis pompa. Terus apa mana ya, ya kurang lebihnya seperti itu. Terus ini triggernya untuk setelannya di bawah ya Om. Nah ini setelan trigger di bawah, kalau ada yang tidak bisa di apa ya pokang atau nggak bisa ditembakkan, nah ini kuncinya, tinggal di takutik, soalnya namanya dalam pengiriman kadang ada pergeseran karena ada guncangan-guncangan yang ekstrim gitu ya Om, ada ombak badai di jalan Om.
Nah ini tinggal diutak-utak. Terus gimana ya? Ya kurang lebihnya untuk singkat penjelasannya, singkat reviewnya untuk bocah apa ya, efek crown trigger mat semi tube ya om, kurang lebihnya seperti itu. Silahkan barangkali ada yang ingin melakukan order untuk model, bentuk dan pilihan warna seperti di belakang saya untuk bocah trigger matnya. Nah terus kita langsung lagi untuk harganya. Nah ini untuk harganya kita obral promo 3.333 ya om, 3333 sudah, dengan ada bonusnya seperti magazin, tali sandang, spare part, terus gantungan mimis, terus sebenarnya kartu garansi ya om, kurang lebihnya kalau ada yang ingin ditambahkan seperti pompa, tele, tas, terus peredam, terus dipot atau apa, tinggal diinfokan saja melalui nomor WhatsApp saya di deskripsi video ya om. Untuk itu kurang lebihnya untuk harganya. Terus kita lanjut lagi untuk mereview ya modelnya. Nah ini untuk pilihan modelnya seperti di belakang saya. Nah ini yang model warna hitam. Untuk popor tinggal menyesuaikan ya om. Nah kalau untuk popornya warnanya tinggal menyesuaikan. Kalau ada yang suka atau senang warna coklat ya ini sudah kita coklat. Terus kalau ingin hitam ya tinggal dihitamkan, gitu aja om. Silahkan, banyak varian, ready stock kurang lebihnya ada 20 unit om. Terus kita geser lagi, lanjut lagi untuk popornya, Renone ya. Nah ini efek impact. Nah, untuk efek impact lokal rasa impor ya om. Nih, panjang laras 65 cm. Ini serobongnya, ini serobong besar ya, kayaknya udah 24 nih. Tabung Venom ya om, tabung Venom 500cc, yang ini varian regulator tanam. Nah, untuk speknya kurang lebihnya sama seperti yang saya review sebelumnya ya om, tinggal di ubek-ubek aja video-video sebelumnya. Silahkan barangkali ada yang minat atau ingin melakukan order efek impactnya ya om. Ini efek impact, kita geser lagi untuk Predator. Nah ini Predator Tactical 500cc ya om, yang ini warna full hitam, ada yang warna merah, biru, tinggal diinfokan saja untuk ketersediaan stoknya ya om. Nah yang Predator Tactical Explorer Blue om, tinggal menyesuaikan saja. Terus kita lanjut lagi Gaspol om. Nah ini cukup ringan karena ini menggunakan tabung titanium. Nah ini Marauder Falcon tabung titanium ya om. Nah ini Marauder Falcon tabung titanium monoled ya om, ini campurnya campur monoled. Panjang larasnya yang ini 65 cm, ada yang 60, tinggal tergantung ketersediaan stok gitu ya om. Nah, cukup ringan semuanya, bergebluk galak brutal om ini. Marauder monoled tabung titanium ya om. Terus apa ya, ya mungkin cukup ya om untuk singkat review penjelasannya daripada kepanjangan videonya. Ya intinya seperti itu tadi, barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan untuk ketersediaan stok yang lain, tinggal diinformasikan melalui WhatsApp toko deskripsi video gitu ya om. Terus mungkin kalau apa, mungkin cukup ya om untuk singkat reviewnya. Terus barangkali ada salah kata atau ada yang kurang berkenan ya mohon maaf besar-besarnya. Salam lestari, salam sehat selalu, semoga selalu diberi keselamatan. Salam saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Terima kasih.